So seperti biasa, okay, seperti biasa, kalau katakan kamu semua ada menghadapi masalah, okay, masalah, okay, untuk memahami mana-mana soalan macam biasa, okay, tulis, okay, dan soalan-soalan kamu yang tak faham itu di Zoom chat, ya, yeah? Okay, baik. So sini semua dah ada, okay. Jadi cikgu harap bahan ni pun dah ada, okay, baik. Soalan bahagian A. Bahagian A, kebiasaannya soalan itu akan diberikan sebanyak pen biru ke dalam periksa. Boleh, boleh. Boleh, Arif. Ah, boleh. Okey, bahagian A ada 20 soalan. Ya, yeah? Bahagian A ada 20 soalan dan kamu kena tahu bahawa bahagian A ini tidak ada lagi sejarah tingkatan 1. Tak ada topik tingkatan 1. Semua tingkatan 2. Ya, semua tingkatan 2. Dan kalau kamu perhatikan, soalan-soalan ini disusun mengikut bab. Disusun mengikut bab. Dia tidak akan terpusing-pusing bab tu. Contoh, kalau kita lihat di sini, soalan nombor 1, okay, mengapakah bahasa Melayu? Okey, jom kita tengok satu-satu ya. Soalan nombor 1. Okey, mengapakah bahasa Melayu mudah diterima? Okey, sebagai bahasa pertuturan di alam Melayu. So kita tahu ini adalah daripada bab 1. Ya, yeah, bab 1. Memang start bab 1, dia tak terang terus bab 2. Bab 1. Okey, iaitu adakah bersifat sederhana bahasa tertua di dunia, kaya dengan kosakata dan kaitannya dengan agama. Okey. Baik. Jawapannya. Okey, jawapannya. Adakah bahasa tertua di dunia? Kalau katakan kamu confused, cikgu tahu mungkin kamu first time tengok kan. Ya ke cikgu? Bahasa tertua di dunia tak. Okey. Kaya dengan kosakata. Okey, bahasa-bahasa lain pun kaya juga dengan kosakata. Kan? Kemudian ada kaitannya dengan agama? No, mustahil. Kan? Sebab bahasa, okey, contoh agama Islam, bahasa Arab, kan? Kemudian kalau katakan agama Hindu, itu adalah bahasa Tamil atau bahasa Urdu, Sanskrit. Kalau apa, agama Buddha pun sama juga. Jadi tak ada kaitannya dengan agama. Jadi kenapa bahasa Melayu mudah diterima? Kerana bersifat sederhana. Apa maksud sederhana tu? Bersifat sederhana tu maksudnya bersifat yang tidak susah, ya, dan juga tidaklah mudah sangat. Ada bersifat sederhana dan mudah untuk dipelajari. Jadi nombor 1 jawapannya adalah A. Ya, betul Jasmine. So kena faham situ ya. Kan? Itu maksud sederhana, iaitu dia tidak susah untuk dipelajari dan juga dia tidaklah semudah, tak adalah mudah sangat kan. So itu bersifat sederhana. Okey. Soalan yang kedua. Kalau kita lihat di sini, okey, senarai berikut menunjukkan nama kerajaan. Okey, nama kerajaan di alam Melayu. Okey. Checa, Kalahbar, Kataha. Kerajaan tersebut ialah kerajaan apa? Okey. Checa, Kalahbar, Kataha. Okey. Macam pernah dengar cikgu. Ya. Yeah. Okey, Kalahbar ni adalah daripada bahasa Arab. Manakala Kataha itu daripada bahasa Tamil. Kataha. Kalahbar semua. Jadi, okey, ini merujuk kepada kerajaan apa? Ini adalah merujuk kepada kerajaan. Kalau main bukan, mah bukan. Okey, ini adalah kerajaan Kedah Tua. Okey, Checa, Kalahbar, Kataha, itu adalah merujuk kepada Kedah Tua. Kedah Tua sebab memang ada Kalahbar dan Kataha. Okey, memang ada. So, yang ini merujuk kepada bab berapa cikgu? Ini adalah bab 1 juga. Ya, bab 1 juga. Baik. Kemudian kita tengok soalan yang ketiga.
Okey, rajah berikut menunjukkan sistem pemerintahan di Sriwijaya. Menunjukkan sistem pemerintahan di Sriwijaya. Pentadbiran wilayah, kedatuan, peradatuan. Ingat, bila sistem pemerintahan dan kegiatan ekonomi Kerajaan Alam Melayu itu adalah daripada bab, ini dah masuk soalan daripada bab yang kedua. Ini bab dua. Nampak tak? Dia susun ikut bab. Ya? Nah, tadi bab satu, sekarang bab dua. Baik. Sriwijaya, pentadbiran wilayah, kedatuan dan peradatuan. Baik. Siapakah yang memerintah? Siapa yang memerintah kedatuan? Baik. Yang memerintah kedatuan, adakah penjaga harta kerajaan, datu berketurunan raja, atau pembesar golongan agama, atau datu bukan keturunan raja? Dia tanya kedatuan. Baik, yang mana satu jawapannya? A, B, C, D. Okey, baik Anci. Terima kasih banyak. Okey. So, okey. Untuk kedatuan. Untuk kedatuan itu adalah datu-datu berketurunan raja. So, kedatuan. Keturunan raja. Okey. Itu kedatuan. Kalau peradatuan, peradatuan bermaksud kawasan-kawasan yang ditadbir oleh datu, bukan keturunan raja. Ya. Yeah? Okey. So, peradatuan, datu bukan keturunan raja. Kalau kedatuan, berketurunan raja. Itu beza antara kedatuan dengan peradatuan. Okey. Salah satu contoh peradatuan ialah kedatuan. Untuk Sriwijaya, okey, kedatuan adalah peradatuan bagi Sriwijaya. Ya, kedatuan adalah peradatuan bagi Sriwijaya. Baik. Itu soalan tiga, bab yang kedua. Okey. Baik. Soalan yang keempat. Okey. Sekali lagi cikgu mentionkan kepada kamu semua, kalau kamu ada kertas, okey, kalau kamu ada kertas, okey, kertas ini, ya, kertas ini, dan ada pen, buat seperti mana yang cikgu buat. Mana yang cikgu bulat, korang ikut bulat. Mana yang cikgu arrow, korang ikut cara arrow. Kemudian mana yang cikgu underline, korang ikut underline tu. Kerana apa? Kerana itu adalah, okey, kita proses belajar. Proses belajar, kertas perlu conteng, jangan tak conteng. Ingat dalam exam pun buat macam ni juga. Jangan kau nak jaga supaya dia bersih. Tak, tak, tak. Okey, contoh. Okey. Jangan nak jaga kebersihan sangatlah dalam exam. Okey. Sebab kita nak menjawab soalan-soalan ni. Jadi perlu memahami, benar-benar memahami tentang kehendak soalan dan pilihan-pilihan jawapan. Baik. Soalan yang keempat. Baik, apakah yang dilakukan oleh pemerintah Angkor, ya, bagi memajukan kegiatan penanaman padi? Nampak tak? Okey, apakah yang dilakukan oleh pemerintah Angkor bagi memajukan kegiatan penanaman padi? Baik, so Angkor, keywords Angkor padi. Adakah A, membina barik, B, menyelenggara daik, C, menambah tenaga buruh, dan D, memperkenalkan benih berkualiti? Jawapannya, baik. Nombor empat, jawapannya apa? Okey, baik, bagus. Jawapannya adalah A, membina bari. Dan ini diambil daripada bab yang kedua. Ya, bab dua, membina bari. Baik. Mungkin ada yang bertanya, apa itu bare, cikgu? Mungkin ada yang bertanya, apa itu bare? Baik. Mana-mana pelajar yang ada kertas ni, boleh tulis. Bare itu apa? Iaitu bare ialah takungan air yang besar. Ya. Dan kenapa? Apa kaitan penanaman padi dengan takungan air ni, cikgu? Cikgu, exam masuk yang set satu ke yang set dua? Kau ni, mana cikgu tahu?
Soalan exam bukan soalan ni lah. Ini bukan soalan exam sekolah kamu. Soalan exam sekolah kamu, okay, lembaga peperiksaan yang buat. Bukan cikgu yang buat. Bukannya yang ini yang buat. Bukan. Ini contoh kertas. Sebab tu cikgu cakap, ini kertas model. Okay, ini kertas model. Bukan kertas sebenar UASA. Bukan. Kau jangan. Kalau cikgu keluarkan kertas model USA yang betul-betul, cikgu postkan dan bincang dengan kamu, cikgu salah tau. Sebab korang belum exam, cikgu dah keluarkan dan bincangkan. Bermakna itu tidak amanah. Ingat? Macam-macam mana pun, kalau kita nak berjaya sekalipun, jangan pecah amanah. Perlu jujur. Okay? Kalau cikgu ada kertas tu sekalipun, cikgu takkan bincangkan dengan kamu. Sebab apa? Sebab perlu ada credibility, perlu ada integrity. Okay. Cikgu, kalau kamu bagi tahu macam mana? Okay, baik, bagus soalan tu. Dia macam ni. Okay, setiap negeri kertas lain, betul. Baik, dia macam ni. Kamu tahu tak apakah itu istilah soalan bocor? Apakah itu istilah kertas bocor? Baik, kertas bocor tu bukannya jenis kawan kamu bagi. Kawan kamu bagi tahu. Kawan kamu kata, aku sekolah kat sini. Okey. Aku sekolah kat sini. Okey. Kau dah ada exam sejarah dah? Dah. Tapi kertas dia ada tak? Tak ada. Soalan apa yang keluar? Okey, soalannya kan. Okey, yang aku ingatlah. Soalan tu keluar tentang angkor. Kemudian yang kedua, soalan tu keluar Kesultanan Melaka. Baik. Itu bukan bocor. Itu adalah tips. Itu adalah tips yang akan keluar. Adakah ianya pasti? Tidak. Itu adalah tips je. Ataupun kita kata sebagai sumber-sumber angin. Sumber-sumber angin. Okey, yang kemudian dia kata apa? Okey, yang keluar ialah Kesultanan Melaka, kemudian angkor. Itu hanyalah tips sebab dia berikan dalam bentuk verbal. Boleh percaya ke? Kita tahu kan, kaedah lisan ini banyak unsur tokok tambah. Kita belajar kan? Jadi ianya tidak dikategorikan sebagai soalan bocor, bukan. Itu bukan soalan bocor. Itu hanya tips. Nampak tak? Itu hanya tips. Ataupun kita kata sebagai sumber-sumber yang kononnya akan keluar. Faham, Aisha? Faham, eh? Aisha? Berkaitan dengan perbezaan soalan bocor dengan soalan dengan tips. Unless kalau kawan kamu tu bagi kertas tu sekeping. Ini soalan USA. Then, itu baru dikatakan sebagai bocor. Itu baru dikatakan sebagai bocor kalau dia bagi kertas selai tu. Kalau cikgu bagi tahu apa masuk, ya, itu juga tips. Itu bukan soalan bocor. Kalau cikgu sekolah kamu bagi tahu kan, okay, make sure kamu baca bab 2, bab 3, okay, kemudian bab 5, okay, especially yang kegemilangan Melaka tu, iaitu yang perdagangan. Itu korang baca betul-betul. Soalan ada keluar yang itu. Kemudian juga Johor Riau, korang baca yang itu akan keluar. Itu juga tips. Itu bukan bocor. Faham? Itu hanya tips. Bukan soalan bocor. Istilah soalan bocor ialah mesti ada kertas dengan soalan yang sama. Seperti kamu exam dan soalan itu telah kamu terima sebelum exam. Soalan itu kamu dapat sebelum exam, itu dipanggil soalan bocor. Atau kertas bocor. Faham? Itu bukan senang. Itu integriti. Baik. Kita teruskan. Baik. So, kita teruskan. Baik. Apakah fungsi barir itu, cikgu? Iaitu takutkan air yang besar. So, air itu akan dibekalkan. Kita tahu bahawa air inilah yang akan. Kita tahu bahawa takutkan air. Air ini yang mengairi. Takutan air besar untuk mengairi kawasan sawah padi. So, itu bari.
Ya. Okay. Itu adalah baru. Baik. Kemudian mungkin ada yang tanya, cikgu, soalan yang B di bahagian B ni, menyelenggara daik. Apa itu daik, cikgu? Baik. Okay. Tak apa. Ini sebagai untuk refresh kamu punya nota. Baik. Daik tu sebenarnya adalah begini. Okey, ini kerata rentas kawasan sawah padi. Okey, ini sawah padi. Okey, ini pun sawah padi. Okey, baik. Dekat tepi ni, biasanya dia ada takungan air. Dia macam ni. Okey. So, ini air. Air sungai lah. Ini kerata rentas. Air sungai. Sini kawasan sawah padi. Sini kawasan padi juga. Okey. Jadi, daik tu yang mana cikgu? Daik tu yang tanah tinggi tu. Tanah tinggi sikit tu. Itu daik. Ini pun daik. Jadi daik ni kebiasaannya bila lama-lama dia akan rendah tau. Dia akan rendah sebab air apa dia sebab akisan. Jadi bila dia rendah, air akan mengalir keluar dan masuk ke kawasan sawah padi. Jadi ada orang yang akan ditugaskan, ditugaskan ya untuk apa? Untuk menyelenggara daik. Maksudnya, okey, supaya kalau daik itu rendah je kan, dia akan kambus balik, naikkan balik, naikkan balik, supaya apa? Supaya air dalam ni tidak melimpah keluar ke kawasan sawah padi. Ini dipanggil menyelenggara daik. Dan menyelenggara daik ini dilakukan oleh kerajaan-kerajaan apa? Kerajaan Champa. Kerajaan Champa. Itu kerajaan Champa. Okay. Menyelenggara daik. Boleh faham? Baik. Sebenarnya kan cikgu, kenapa dia tak biar dia melimpah je? Kan padi memang tanamkan air. Ya, betul. Memang dia tanam dalam air. Tetapi kamu kena faham, apabila pokok-pokok padi dah besar dan dah bertangkai-tangkai tu kan, dah ada beras-beras dekat situ kan, waktu tu air dah kering dah. Dia dah tak perlu air dah kat situ. Mula-mula je perlu banyak air. Tapi bila dia dah bertangkai, dah berbuah-buah padi tu, dia tak perlukan air yang banyak. Jadi kalau ada air lagi yang melempah dalam tu, menyebabkan pokok-pokok ni boleh mati. Menyebabkan pokok-pokok ini boleh mati. Sebab itu, kena jaga daik ni. Supaya tidak melempah. Okey, baik, bagus pertanyaan-pertanyaan tu. Baik, itu soalan yang keempat. Kalau ada soalan lagi, boleh bertanya. Okey. Baik. Seterusnya, kita pergi kepada soalan yang ke... Okey. Soalan yang kelima. Senarai berikut merujuk kepada... Okey. Senarai berikut merujuk kepada Persuratan Kerajaan Alam Melayu. Okey. Purana, Ramayana, Mahabharata. Baik, apa yang dapat disimpulkan mengenai karya tersebut? Apa yang dapat disimpulkan mengenai karya tersebut? Ditulis oleh pendeta Buddha, diminati golongan istana, dipengaruhi sastra India dan juga dijadikan asas perundangan. Yang mana satu jawapan dia? Baik, bila persuratan, kamu tahu ini daripada bab yang keberapa? Ini bab tiga, Kerajaan Alam Melayu. Bab tiga. Daripada bab tiga iaitu sosio budaya Kerajaan Alam Melayu yang ada tulisan bahasa. Okey, baik. Soalan kelima. Okey, apa jawapan dia? Okey. Purana, Ramayana, Mahabharata. Okey, jawapannya adalah kita tahu ini semua adalah sastra. Okey, kesusastraan ni. So, sastra daripada India. So, jawapannya adalah C. Ya, jawapannya adalah C. Ramayana Mahabharata ni memang datang daripada sastra India.
Okay. Baik. So, itu adalah kalau kita lihat berkaitan dengan soalan nombor 5. Soalan nombor 6. Okay. Gambar berikut menunjukkan Candi Angkor Wat. Candi Angkor Wat. Okay, tengok gambar. Okay, betul. Siapakah pemerintah kerajaan Angkor yang membina candi tersebut? Ah, yang ini korang kena ingat betul-betul fakta dia. Ah, yang itu Angkor Wat. Adakah dibina oleh Raja Indravarman atau Raja Rudravarman atau Raja Jayavarman yang kedua atau Suryavarman yang kedua? Siapa yang menentang? Ah, yang membina ini jawapannya adalah ya, Raja Jayavarman. Ah, okay. Jayavarman. Okey. Dan ada pastinya kamu perasan ya. Okey, ini antara perkara-perkara yang kamu kena tengok kan. Perasan tak bahawa kebanyakan raja-raja di Angkor ini dan juga Funan, mereka menggunakan perkataan varman di bahagian belakang. Okey. Ah, jadi varman tu sebenarnya adalah raja. Varman tu sebenarnya bermaksud raja. Ya. Ah. Kemudian ah, okey, yang Jaya tu itu nama dia lah. Ah, okey. Baik. Baik. Ah. Nombor, saya rasa nombor 6 dia sebab dia kata siapa yang membina? Siapakah pemerintah kerajaan Angkor yang membina candi tersebut? So, ada pelajar menyatakan bahawa cikgu, saya rasa nombor 6 tu D sebab dia kata siapa yang membina. Okey, baik. Are you sure? So, ada yang kata soalan siapakah pemerintah kerajaan Angkor yang membina candi? Ingat eh, pemerintah yang membina candi. Raja Jayavarman ke atau Raja Suryavarman? Raja Jayavarman ke atau Raja Suryavarman? Cuba tengok betul-betul. Raja Jayavarman ke Raja Suryavarman? Semua macam confused. Okey. Semua macam alamak. Okey. Baik. So, kalau begitu, okey, tak apa. Okey. Cikgu akan bantu kamu semua dengan kita lihat. Okey. So, ada yang kata apa? Jayavarman bina hospital kat cikgu. Okey. So, kalau kita lihat di sini, okey, untuk soalan itu diambil daripada bab yang ketiga. Okey, iaitu okey. Okey, ada kata Jayavarman. Ada yang kata Suryavarman. Yang mana satu, cikgu? Okey. Kalau begitu, kita akan lihat berkaitan dengan okey, bab yang ke berapa ni? Ini bab yang ketiga sebenarnya. Okey, bab yang ketiga iaitu kerajaan Angkor. Okey, bab tiga. Tengok bab tiga. Baik. Okey. Okey. Baik. So, buku teks kata Jayavarman. Okey, sebab sekali ini kita tengok apa dia punya soalan. Untuk kerajaan Angkor yang membina candi tersebut. So, ini adalah daripada bab 3. Okey, bab 2, bab 3. Okey, ini bab 3. Baik, ini bab 3 sebenarnya. So, kalau bab 3, kalau kita lihat ini. Okey, korang tengok betul-betul fakta ni. Okey. Seni bina kerajaan yang masyur ialah Angkor Wat dan Angkor Thom, di mana Angkor Wat dibina oleh Raja Suryavarman yang kedua pada abad ke-12. Okey. Jadi Angkor Wat dibina dibina oleh Suryavarman yang kedua pada abad ke-12. Jadi, ini menjawab soalan iaitu apa? Okey, iaitu kalau kita lihat untuk soalan ini, jawapan dia apa?
Surya Varman yang kedua. Sila betulkan fakta. Okey, sila betulkan. Okey, sila betulkan. Ingat, okey, cikgu tahu. Okey, cikgu telah pun berikan kamu okey set jawapan UASA, betul? Set jawapan UASA. Boleh rujuk pada situ, tetapi juga kita juga perlu rujuk kepada buku teks. So kalau ada pelajar yang bagi tahu cikgu soal jawapan ni apa salahlah. Okey, tak apa, kita boleh semak kepada buku teks dan kita dapat okey, kita dapat maklumat yang yang betul. So jawapannya apa? Jawapannya adalah D, nombor 6. Okey. So okey, para pelajar semua jangan risau. Ini adalah satu proses pembelajaran di mana kamu semua dapat info. Kalau tidak, sampai bila-bila lah korang akan kata Angkor Wat ini dibina oleh Raja Jaya Varman. Kan? Okay. Ambil dia punya okay, dia punya kebaikan di situ. Okay, jom. Soalan yang ketujuh. Baik, rajah berikut berkaitan dengan kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat Kerajaan Alam Melayu. Okay, menyembahyang roh nenek moyang yang telah meninggal dunia. So ini bab yang keempat. Okey. Mengapakah penyembahan tersebut dilakukan? Memohon kesuburan tanah, meningkatkan hasil pertanian, menjaga keselamatan kampung dan menghindari kesusahan di dunia. Baik. Ini adalah menyembahyang ni apa ni? Ini adalah kita kata sebagai ini adalah dipanggil sebagai animisme. Betul? Ini dipanggil sebagai animisme. Kita ada belajar dua. Animisme dan dinamisme. So, satu lagi animisme iaitu okay, menyembah roh nenek moyang. Untuk apa? Jawapannya adalah untuk menghindari. Ya, betul. Menghindari kesusahan di dunia. Itu jawapan dia. Menghindari kesusahan di dunia. Kalau memohon kesuburan tanah, meningkatkan hasil pertanian, ini kita kata sebagai apa? Ini kita kata sebagai dinamisme. Yang itu adalah dinamisme. Okay, iaitu untuk menyembah semangat pokok, semangat padi. Begitu. Okey. Baik. So itu soalan yang ketujuh. Okey, soalan yang ke-8. Baik, apakah bentuk hubungan diplomatik? Okey, hubungan diplomatik yang dijalankan oleh pemerintahan Kerajaan Alam Melayu. Maknanya bentuk tu maksudnya tujuan-tujuan hubungan diplomatik dibuat. Okey, kita tahu kalau hubungan diplomatik antara kerajaan dengan kerajaan. Untuk apa? Untuk kegiatan intelektual, untuk bantuan ketenteraan, hubungan persahabatan atau perkembangan keagamaan. Yang mana satu? Jawapannya adalah? Yang mana satu? Jawapannya adalah iaitu, ingat eh, hubungan diplomatik bermaksud hubungan okay, kerajaan dengan kerajaan. Ya, kerajaan okey dengan kerajaan. Ya. Jadi, kalau kerajaan dengan kerajaan untuk apa? Untuk meminta untuk okey bantuan ketenteraan dan juga untuk hubungan persahabatan antara kerajaan. So jawapannya ialah C. Jawapannya ialah C ya. Ingat eh, hubungan okey, antara kerajaan, okey, hubungan okey, hubungan Kerajaan Alam Melayu ada berapa? Ada tiga eh. Hubungan Kerajaan Alam Melayu ada tiga. Pertama, hubungan diplomatik. Ya. Yang kedua iaitu hubungan apa? Iaitu hubungan okey, perdagangan. Dan satu lagi okey, iaitu hubungan keagamaan.
Okey, ada tiga hubungan keagamaan. Okey. Jadi jangan keliru. Kalau kamu ambil yang nombor empat ni, ini jatuh kepada hubungan keagamaan. Salah. Soalan tanya hubungan diplomatik. Faham sesi? Hubungan tanya tentang hubungan diplomatik, bukan hubungan keagamaan. Yes. Jadi sebab itu kena kena jelas perkara ini ya. Hubungan kerajaan Melayu ada tiga, hubungan diplomatik, hubungan perdagangan dan hubungan keagamaan. Baik, apa itu kegiatan intelektual? Okey, kegiatan intelektual sebenarnya adalah kegiatan okey iaitu tentang kesusasteraan, tentang ilmu, tentang pusat pengajian. Itu maksud kegiatan intelektual. Maknanya kegiatan-kegiatan mencari ilmu. Aktiviti-aktiviti menimba ilmu, mengajar, buka sekolah, kemudian menghantar orang untuk belajar, kemudian jadikan Kerajaan Sriwijaya contohnya, okay, pusat pengajian agama Buddha. Itu semua kegiatan intelektual. Faham? Itu kegiatan intelektual. Okay. Baik, bagus. Okey, so soalan 8 ni daripada mana cikgu? Baik. Soalan 8 ni sebenarnya adalah diambil daripada bab yang keempat juga, iaitu agama dan kepercayaan. Kepercayaan dan agama kerajaan alam balik. Baik. Kenapa pergi pada soalan 18 ni? Jom. Cikgu tak ada soalan. Korang ada soalan ni ke? Soalan lain ada tak? Soalan lain? Tak ada. Kita punya soalan ni macam ni je. Alamak. Aduh, ya cikgu pun lupa nak tengok, nak check lah. Alamak. Patutnya terus pergi kepada soalan 9-10. Ada set dia soalan 9-10 tu. Alamak. Kan. Silap lah. Tak apalah eh. Okey, kita habiskan ini, kemudian kita ada masa lebih kurang setengah jam dan mungkin kita boleh buat untuk kita boleh buat untuk ni untuk quizzes ke? Okey. Okey, kau nak main game quizzes hari ni? Boleh. Okey. Okeylah eh. Kita santai-santai sambil kita belajar. Boleh eh? Boleh, boleh. So minta maaf banyak-banyak kan. Cikgu lalai sikit ni. Okey. So sorry, sorry, sorry. Salah. Sorry, sorry. Begini pula tu lain. Okey. Tak apa, kita habiskan dulu soalan ini. Okey, kita habiskan dulu. Okey. Baik. So okey, biasalah kan. Sebagai manusia kita ni selalu buat silap juga kan. Okey. Jom kita tengok soalan yang ke-18. Aduh, patut cikgu cakap apa pasal soalan 18 ni? Aduh, ya. Okey, tak apa. Soalan 18. Okey, pelaksanaan hukuman dalam adat perpatih bersifat pemulihan. So, apakah tujuan hukuman tersebut dilaksanakan? Ini bab 9 ni. Ini bab 9 ya. Bab 9. Baik, pelaksanaan hukuman dalam adat perpatih bersifat pemulihan. Apakah tujuan hukuman tersebut dilaksanakan? Adakah untuk A, menyemai sifat keberanian, memupuk kecekalan keluarga, menanam semangat berdikari atau mempertimbangkan ke arah kebaikan? Baik, sebenarnya adalah adat perpatih di bersifat pemulihan. Apa itu pemulihan, cikgu? Iaitu memberi peluang kepada orang yang bersalah itu. Beri peluang kepada orang yang bersalah tu untuk apa? Perbaiki diri dan menjadi lebih baik. Jadi, jawapan dia adalah, ya betul, jawapannya adalah D. Mempertimbangkan ke arah kebaikan. Maknanya untuk ke arah kebaikan. Maknanya menjadi lebih baiklah. Okey. Dan soalan yang ke-19. Raja berikut menunjukkan peranan wakil raja di Sabah. Baik, wakil raja menguruskan aspek kehakiman,
menjaga kebajikan penduduk dan juga X. Okey, peranan Wakil Raja Sabah menguruskan aspek kehakiman, menjaga kebajikan penduduk dan X. Apa itu X? Menetapkan hari perayaan, menguruskan kutipan cukai, mengendalikan hasil pertanian dan mengetuai upacara pengebumian. Baik. Mungkin ramai yang lupa, tak apa kita refresh sikit lah. Baik. Kamu kena tahu sistem pemerintahan di Sabah. Okey. Sistem pemerintahan di Sabah. Okey. So ada tiga. Ya, iaitu yang pertama sistem kesukuan. Ha, tu. Yang kedua iaitu sistem kita kata sebagai wakil raja. Yang mana wakil raja ni mewakili raja apa? Iaitu wakil raja itu datang daripada dua, iaitu kesultanan, kesultanan Brunei dan juga satu lagi kesultanan Sulu. Kesultanan Sulu. So itu wakil raja. Satu lagi iaitu kita tahu satu lagi sistem pemerintahan iaitu ketua bebas. Ingat ketua bebas. So ini sistem pemerintahan di Sabah. Okey. So kesukuan iaitu semua kesukuan, suku-suku kaum di Sabah, iaitu sama ada Kadazan Dusun, Rumus ataupun juga orang-orang apa lagi? Kadazan Dusun, Rumus, apa lagi? Bajau, semua menggunakan orang tua sebagai ketua suku kaum. Kesukuan orang tua. Baik, wakil raja Kesultanan Brunei, Kesultanan Sulu ini, wakil raja inilah yang dipanggil sebagai datu. Datu kadang-kadang ada yang datuk patinggi, datuk temenggung, datu temenggung, datu patinggi. Itu semua adalah wakil raja. Dan satu lagi ialah ketua bebas. Ketua bebas ini iaitu ada dua orang yang terkenal, iaitu Sharif Osman dan satu lagi Datu Kurunding. Ya, Datu Kurunding. So ada dua. Datu Kurunding dan juga Sharif Osman, dua-dua itu adalah ketua bebas. Ya. Ini kita kata sebagai satu refresh. Sebab itu cikgu suka bincangkan soalan-soalan objektif, sebab apa tahu? Kita boleh refresh balik kita punya nota-nota yang ada, dan ini mendapatkan kita kefahaman yang lebih. Ya. Baik. So wakil raja menguruskan aspek kehakiman, menjaga kebajikan penduduk dan X. Apakah X? Menetapkan hari perayaan, itu salah, itu kesukuan. Mengetuai upacara pengebumian pun itu kesukuan. So di antara B dengan C. Ingat wakil raja menguruskan kutipan cukai atau mengendalikan hasil pertanian. Sudah tentu jawapannya apa? Jawapannya apa soalan nombor 19 ni? Ini diambil daripada bab 10. Jawapannya adalah jawapannya adalah B. Menguruskan kutipan cukai, sebab wakil raja ni akan kutip cukai daripada orang-orang ataupun daripada orang ramai ataupun daripada rakyat untuk diberikan kepada Kesultanan Brunei dan juga Kesultanan Sulu. Jadi of course lah kutipan cukai. Yang ingat yang kutip cukai kat sini wakil raja. Kesukuan dia tak kutip cukai. Dia kesukuan dia tak kutip cukai. Wakil raja sahaja. Baik. Kita pergi kepada soalan 20. Baik, soalan 20, apakah faktor yang mempengaruhi, faktor ialah sebab-sebab yang mempengaruhi kegiatan ekonomi suku kaum di Sarawak dan Sabah. Ini senang. Bentuk muka bumi, dasar pemerintah, corak pendidikan atau taraf hidup. Sebenarnya faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi ini sebenarnya kita dah tahu.
daripada awal. Ya, jawapannya ialah tu bentuk bentuk muka bumi. Sebab itu, kalau kamu tengok, kalau kegiatan ekonomi di Sarawak dan Sabah, dia akan bagi kepada tiga. Iaitu yang pertama, iaitu kawasan di pedalaman. Kemudian dibawa ke kawasan kawasan lembah sungai. Dan juga satu lagi iaitu kawasan pesisir pesisir pantai. Kan? Itu kegiatan ekonomi itu. Jadi, bila kita tengok, oh, pedalaman, lembah sungai dan pesisir pantai itu semua apa? Itu semua adalah iaitu bentuk muka bumi. Pedalaman, lembah sungai, pesisir pantai itu semua adalah bentuk muka bumi. Ya, so jawapannya adalah A. Jadi, cikgu harap dengan cara ini kamu dapat faham betul-betul tentang tentang apa bagaimana untuk memahami soalan-soalan dan juga bagaimana untuk untuk kita lihat soalan itu dari sudut nota supaya kamu lebih faham. Tapi itulah cikgu agak ralat sikitlah kan, sebab apa? Kita hanya dapat bincangkan sebenarnya soalan 11 soalan je lah. 8, 9, 10, 11. 11 soalan saja. Sepatutnya ada 20 soalan. So, mohon maaf sangat-sangat. Okay, kerana kerana cikgu tidak. Okay, cikgu terlepas pandang tentang kehilangan muka surat-muka surat. Okay, yang seterusnya daripada soalan-soalan 8 ini. Macam mana boleh terlepas? Okay. Macam mana boleh? Okay, jadi mohon maaf. Okay, insyaAllah ini tidak akan berulang lagi pada next-next class. So, don't worry. Okay, baik. So, okay. Ada soalan nak bertanya sebelum cikgu...